Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi ya teman-teman ya. Perbandingan lagi, perbandingan lagi ya. Karena habis beli senter baru, mata Minko A1S yang lednya SFT 40. Jadi gue akan bandingin dengan senter-senter gue yang lednya sama ya, SFT 40. Oke. Okay. Nah, perbandingan antara mata Minko A1S melawan Wurkos TS. Gue lupa lagi. Oh, 11. Ya. Yeah. Kedua buah senter ini bisa ngecas di senternya. Jadi nggak perlu pusing. Ya. Yeah. Nah, ini LED-nya sama reflektornya, tuh. Sama-sama SST40. Untuk baterai dan lain-lainnya, nanti gue akan tulis di kolom videonya seperti biasa ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk Urkos 11 dia ada Anduril UI2 ya. Yaitu penggunaan cukup mumet ya. <laughs> ya, beberapa teman udah tau lah ya kan. Dia bisa mode lilin-lilin, mode strobo, mode petir-petir, mode sepeda, baterai cek, dan lain-lain lah. Nah, kalau gue pribadi, gue pernah ngomong, gue kurang suka Android UI 2 karena apa ya, terlalu ribet ya penggunaannya ya. Dan gue baca beberapa hal juga dari beberapa teman juga kadang suka klik-klik, kok nggak bisa gitu loh. Nah, jadi gue sih senangnya center yang simple-simple, begitu pakai, terang-terang-terang. Nah, oke. Okay. Nanti akan muncul ya teman-teman ya, spek dari kedua buah center ini. Oke, okay. sudah lihat. Nah, sekarang gue akan timbang berapa beratnya ya, teman-teman ya. Ini Mateminko. Ini Wurkox TS11. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Baik, teman Tinggal ditunggu pasar maharinya kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari Kulvert, kedua buah senter ini. Thank you, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. ya Mateminko sama Wurkox TS11 kata turbo Turbo T11 turbo Oh begini nih yang kiri mata yang kanan Woodcock saya 11 Ya. Yeah. Oke. Okay. Thank you teman-teman. Gelap siapa takut.